Nah, seiring berjalan pasien-pasien terus bertambah, terus kemudian pasien-pasien terus bertambah, ini kita punya banyak suka dan duka. Nah, suka ya, duka yang kita alami adalah teman-teman kita banyak sekali yang mengalami stigma yang negatif. Ada teman-teman saya yang diusir dari kontrakan, terus ada teman-teman saya yang dia anaknya diasingkan dengan anak tetangganya, jadinya kalau anaknya main ke anaknya tetangga diambil anaknya tetangga itu oleh orang tuanya gitu kan, untuk tidak dekat seperti itu. Dan sekarang ini kita juga apa ya, sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang mengalami atau terinfeksi. Jadi sudah mulai banyak kasus-kasus yang terjadi dengan kita atau teman-teman perawat, ada yang sudah mulai positif, ada yang dirawat. Artinya di bulan ini kita sangat sedih sekali, beberapa teman ada yang dirawat, bahkan berita-berita yang pasien-pasien atau teman-teman yang tertular dari pasien itu ada yang meninggal, ada yang teman-teman merawat pasien COVID itu meninggal, itu ada yang tertular karena mungkin ketidakjujuran, terus kemudian ada yang mungkin tertular di luar. Jadi memang di bulan-bulan ini kita penuh dengan duka, angka teman-teman perawat yang positif sudah semakin banyak, terus angka yang meninggal juga banyak. Jadi memang itu, makanya kita sempat memberikan pita hitam saat bekerja, itu sebagai bentuk duka kita kepada teman-teman sejawat. Harapannya kita kepada pemerintah, kepada masyarakat, pada masyarakat utamanya, mari sama-sama kita lakukan pencegahan, karena satu-satunya untuk melawan COVID ini adalah pencegahan. Dan pencegahan itu yang berada di garda terdepan adalah masyarakat, kita semua.